Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya dengan Pak Menteri, juga ada Ibu Gubernur, Pak Bupati Lamongan, datang ke TPI Brondong, Kabupaten Lamongan. Intinya saya ingin melihat secara langsung keadaan dan situasi nelayan selama pandemi. Tadi disampaikan oleh beliau Pak Agus bahwa kondisi nelayan di sini tidak ada masalah dan bisa melaut seperti biasanya, normal, hasilnya juga normal, tetapi tadi ada keluhan mengenai pendangkalan di pelabuhan di dua lokasi yang dimintakan untuk dikeruk, dan saya sampaikan nanti 2-3 bulan akan segera dilakukan pengerukan, termasuk juga lampu haluan untuk minta ditinggikan, diperbaiki juga sudah saya sanggupi, dan kita harapkan beberapa perbaikan tadi nanti bisa meningkatkan perbaikan kesejahteraan nelayan, karena mau berlabuh, mau bongkar lebih mudah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.